Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mutiara dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang soal program linear. Untuk menjawab soal ini, kita ubah terlebih dahulu persoalannya menjadi model matematika seperti berikut. Dari soal di atas, kita dapati model matematika seperti berikut. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 50. Lalu yang kedua, 30X plus 60Y itu kurang dari sama dengan 2400. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi X plus 20Y kurang dari 2Y harusnya, karena dibagi 30. 2Y kurang dari sama dengan 80. Lalu model matematika yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum petani, maka kita beri rumus seperti berikut. Rumus FXY sama dengan 4 juta X ditambah 6 juta. Selanjutnya, kita tentukan grafik pertidaksamaan ini. Dari X plus Y kurang dari sama dengan 50 diperoleh X sama dengan 0, maka Y-nya 50. Maka titiknya menjadi 0,50. Jika Y-nya 0, maka X-nya 50. Didapati titiknya 50. Nah, untuk mendapat dari X plus 2Y kurang dari sama dengan 80 diperoleh jika X-nya 0, maka Y-nya 40. Dari 80 dibagi 2. Jika Y-nya 0, maka X-nya 80. Ini kita dapat titik 0,40. Yang ini 80,0. Kita buat grafiknya. Ini tulis dulu deh. Tadi titiknya ini 0,50, 50,0. Terus 0,40 dan 80,8. Ini 0 ya. Jadi kita tarik garis ini dan gini. Nah, di sini himpun selesai ini. Oke,
Oke, kita hitung dulu. Titik potong A. Titik potong B. Ekspansi itu kan 50. X plus 2i-nya 80. Maka titik potong A adalah 20,34. Jadi yang di bawah sini, di bawah 40. Untuk menentukan keuntungan petani, kita substitusikan titik 0,50. Lalu 40,0. Dan titik potong A yang tadi 20,30. Ke persamaan F X Y sama dengan 4 juta X ditambah 6 juta. 6 juta Y. Dari titik potong 50,0, kita dapatkan hasil seperti berikut. Ini 40 jutanya, 4 juta kotor, 4 juta X-nya. X berarti 50 kali 50. 6 jutanya. Ini 0, berarti kali 0. Ini hasilnya 0. Yang ini 4 juta kali 50 berapa? Hasilnya adalah 200 juta. Lalu titik potong yang kedua 0,40. Kita masukkan rumusnya. Tadi 4 juta X berarti jadi 4 juta dikali 0. Nah, hasilnya lalu 6 juta. Dikali 40. Itu hasilnya 240 juta. Lalu titik potong yang A, 20,30. Kita masukin lagi rumusnya tadi 4 juta dikali 20, berarti itu hasilnya itu 80 juta. Sekarang yang 6 juta dikali 30, hasilnya 180 juta. Ini ditambah, hasil ini sama ini ditambah, 80 ditambah 180 juta. Hasilnya 260 juta. Dari semua titik potong, yang tadi titik potong 5,0 itu 200 juta ya. 200 juta. Benar ya?
dipotong yang 0,40 itu 240 juta. Dari ketiga hasil di atas yang terbesar adalah 260 juta. Jadi keuntungan maksimum petani adalah 260 juta rupiah. Yang ini jawabannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.